mati. Saya akan membiarkan waktu. Kau ganggu. Hanya dia. Hamba memohon kepadamu, perbaikilah hubungan hamba dengan Sarah. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta Setelah Cinta. Bagaimanakah nasib cinta Arya dan juga Starla? Sepertinya di sini Arya memang benar-benar ingin memperbaiki hubungan antara mereka berdua, tetapi sepertinya Starla memang masih berat untuk kembali kepada Arya. Kemudian siapakah kira-kira yang menyamar menjadi badut itu, dan sepertinya di sini Starla sangat ketakutan. Kemudian bagaimanakah dengan Ayu? Akankah Ayu bisa lari dari sekapan Ayumi? Terima kasih semuanya. Bye-bye.